السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sama-sama kita memanjatkan syukur dan sama-sama kita memanjatkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurniaan Allah bagi nikmat na cuahkan akar rahmat kepada kita dalam keadaan kita duk belajar sekarang, dalam keadaan kita boleh duk menuju kepada masjid sekarang, dan setengah daripada saudara kita saat itu dan Allah Ta'ala jemput mereka duk hospital dah. Dan lalu kok hospital ni kok nak orang penuh, nak ayat katanya orang yang Allah Ta'ala kanak nak wis sakit tu banyak sangat. Nah, kita duk sehat ni ke bukan daripada terlupa yang daripada Allah. Nah, kita duk sehat ni ke bukan Allah Ta'ala duk galik. Nah, tetapi dengan sengaja, dengan sengelai. Nah, Allah Ta'ala sengelai lagi nawi kita duduk dalam keadaan sehat. Allah Ta'ala sengelai lagi nawi kita boleh duduk dalam gulungnya orang yang senantiasa menuntut dicari daripada keredaan Allah. Nah, maka kita kena pisah hidup pe kita ni. Nah, kalau kita hidup dunia, ada orang jamin kita ni rasa esdak kedak we. Tok nebe jamin. Eh, toke kita jamin Musa bose. Walaupun mana sekalipun ku jamin kamu. Musa serabut gapo? Sedak dok kedak we kalau naik jamin kita balah tu. Kalau toke kita jamin kepada kita balah tu rasa senih hati. Tak itu ke? Nah, kita sebagai anak koli toke jamin toke tak apa se. Musa segabuk ku bicara belaka. Rasa kena kita weh. Rasa kena yo. Atau kita tak ada apa. Nah, tak ada kata munyai segabuk tak apa. Aku jamin belaka. So, say. Kalau Allah Ta'ala jamin weh, rasa setara mana kita. Nah, sampai tu Nabi katanya salah satu kulluhum dhaminun 'alallah. Nah, mau kita panggil apa? Bermula tiga gulung ni. Tiga orang lah. Tiga gulung ni ikut mana ni? Kulluhum. Nabi kita takkik lagi. Tiap-tiap daripada mereka itu tu ke? Dhaminun 'alallah. Masuk dalam gulung ni orang yang Allah Ta'ala jamin orang ni. Balah mana Allah Ta'ala jamin? Yang pertama, in 'asha, jika aku hidup dia. Kalau aku tak mati dia, kufiya bi rizqihi, aku mencukupi rezeki dia. Kalau hidup, aku cukup rezeki dia. Pak kita sekarang, nah, duk gelagesah, duk serabut, deh, duk mutah, duk kaya, buku gapo. Buku rezeki ya. Orang susah, puyap sabuk kau dengan rezeki juga. Orang kaya pun bersakut dengan rezeki juga. Orang kaya pun duk buku tu lah. Bukan kata orang ni orang kaya dah. Duk kelewat dengan ibadat. Duk serabut dengan ibadat anda. Kau kaya, kau kuat. Nampak tak? Yang kita sesak ni, yang kita fakir miskin ni, tak kena kecek dah. Duk bergaduh buku rezeki tu hari-hari. Kalau berjumpa dengan tok guru pun, tok baba pun, tak ada. Minta doa buku lain. Baba, doa kamu kata. Doa masuk ke email ke? Ada minta imurah rezeki. Ada nak waktu ya. Nah, tak ada kata nak wik email kom nama. Nah, wik ibadat kau comel dah. Nak wik amalik Allah Ta'ala terima dah. Minta habuwe rezeki semata. Baba, tu kita assalamualaikum. Assalam. Abang minta doa ke KL. Doa ke apa? Wik abang murah rezeki. Kereta pakte dah tu. Dah tak cukup lagi. Nah, maka Nabi kata, tiga gulungan ni, orang yang Allah Ta'ala jamin. Balah mana jamin? In asha, jika ia hidup. Kalau ia hidup, jadi kena weh, kufiya rizkihi, aku mencukupi rizki dia. Satu. Yang keduanya, wa in mata, jika dia mati. Kalau orang ni mati, dakhalal jannata, aku mempermudah bagi orang ni dapat masuk syurga. Dua ni yang kita nak. Hidup dunia ni ada cukup dengan kereta molek,
dengan rumah besar, dengan bini pak bola, tapi dia mati masuk dengan aku. Nah, hok serabut sekalinya, hidup dunia ni susah dah, gi di akhirat susah pula tambah. Nah, hok ni hok serabut. Dunia nak makan pun tak cukup dah. Nah, pernah dunia ni peletih api gamuk dah. Nah, bergagal cari rezeki, klik gi di akhirat tak dapat kejayaan syurga pula tambah. Kau lebih lagi. Tapi siapa dia yang duduk dalam tiga gulung ini? Baminun. Allah Ta'ala jamin sendiri. Jika hidup, kufiyah, aku mencukupi rezeki. Wa immata, jika dia mati, dakhalal jannah, masuk syurga. Siapa dia tiga gulung ini orang yang Allah Ta'ala jamin? Yang pertama, man dakhala baitahu bisalamin. Apa aja juga weh. Man dakhala baitahu, barang siapa masuk ia man ke dalam rumah, dia masuk tu ke bisalamin, dengan beri salam. Ha, ada bahaya ni, tapi nak buat. Ni buat kita ramai-ramai hodok sini, berapa orang weh klik di rumah dengan beri salam ni, berapa orang golek klik di rumah hodok belahang ke mereka. Nah, orang tengok Allah Ta'ala, Nabi kita ajar jalan mudah. Munawi Allah Ta'ala jamin kehidupan kamu murah rezeki. Allah Ta'ala jamin kepada kamu, kamu mati dapat ti masuk syurga. Satu, masuk rumah, hal keadaan suka beri salam. Assalamualaikum. Bahkan kita masuk dalam rumah kita, jika tak ada sore habuk pun, sunat lagi beri salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Walaupun sore dari rumah tak ada orang ada sekalipun. Satu, maka orang ni Nabi kata dhaminun ala Allah, tu hejamin orang ni. Mudah dah tu. Masuk rumah yang kita ucapkan akan salam. Satu. Yang kedua, gulungi orang yang Allah Ta'ala jamin. Siapa dia yang kedua weh? Man kharaja ilal masjidi, mereka keluar tubik pada rumah menuju kepada pintu masjid. Orang ni ni ke dhaminun ala Allah, orang yang Allah Ta'ala jamin. We mari nah, tubik pada pintu rumah menuju kepada pintu masjid. Maka kita pergi dalam gulungnya tu ke, masuk dari gulungnya bamin, orang yang Allah Ta'ala jamin. Jika hidup, mencukupi rezeki. Jika mati, aku permasukkan orang ni ke dalam syurga aku. Dua. Yang tiga, orang yang Allah Ta'ala jamin, siapa dia? Man kharaja fi sabilillah, mereka yang keluar tu daripada rumah dia semata-mata nak meninggikan akan agama Allah. Ikutlah sebut kata sabilillah ni, ya Allah. Nah, padahal kita mari mengaji ni pun sabil. Nah, bukan hati kau dah pergi saja dak. Hak pergi tu alhamdulillah. Yang kita nak pergi kemocak tu tak ada lagi. Kita menuju belajar kau ni dulu. Belajar cari sabil untuk kita mendapatkan ilmu agama. Ha, siapa-siapa dia duduk dalam tugung gula ini, jangan serabut. Baminun, orang yang Allah Ta'ala jamin, kata hidup dia rezeki mudah, mati dia dapat dimasuk kepada syurga. Baik, kita masuk dalam medan kitab kita sikit weh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dawain. Amin. Pada muka berapa dah? Muka apa, Mat? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana, Mat? Bila ke 1, 2, 3, 4, 5 katanya, dan sebedak dan bersebedak ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa weh? Nabi katanya bahwasa sedekah itu, situ deh, bahwasa sedekah itu, nah, hagen no sedekah tu weh, dituntuk dengan dia akan wajah Allah. Ah, apa mah kita berkecah
yang diri sedekah tu semata-mata kita nak kepada zat Allah. Seolah kita tutup untuk kita jumpa akan zat Allah. Wajaha tu asal makna muka. Asal muka. Tapi ahli sunnah wal jamaah, wajaha tu dia makna zat. Orang panggil kecek ya, orang panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Kecek tu rupa, kecek tu muka, tapi kanaknya suti zat dia saat itu. Itu sedekah itu saat itu dituntut dengan dia, dengan sedekah tu ke akan wajah Allah, akan zat Allah. Satu. Dan lagi pula sedekah tu, dan habis kata, dan hadiah itu, nah, kepada orang miskin kita sedekah, kepada orang kaya ni kita hadiah. Dan hadiah itu dituntut dengan dia akan wajah Rasul, akan zat Rasul. Nah, itu kecak lurah, kecak di atas bentuk bentuk kita. Berkecak bentuk bahasa berkecak kita gapo? Kita sedekah tu ke membawa kepada orang yang sedekah tu mencampaikan akan zat Allah. Satu. Nah, orang yang hadiah tu ke mencampaikan akan zat Rasul. Ha, dan menunaikan hajat. Kita tunai hajat saudara kita tu ke. Itu adalah ha. Dak weh. Kali itu dua. Ha. Dak. Dan menunaikan hajat. Mana dan menunaikan hajat tu atas pada wajah Rasul. Dengan makna gini, hai? Dengan maknanya kita hadiah, kita sedekah, kita dengan Allah. Kita hadiah sakut pau dua. Gapo? Seolah kita saat itu menuntutkan zat Rasul, dan lagi pulaknya kita menunaikan hajat, jadi menunaikan akan hajat Rasul. Nak oyak gapo tu? Kelebihan bagi kita sedekah dan kelebihan bagi kita santu hadiah. Tu ya dah. Habis. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi Nabi kata? Nabi kata berpagi-pagi oleh kamu dengan sedekah. Bukan main. Nah, tutup di atas kita saat itu berpagi-pagi olehmu. So kita buat pagi dengan apa? Dengan sedekah. Waktu pagi tu walaupun kok mana pun, kalau bagi orang yang ada kebolehan patut beri. Pas dunia sekarang dunia mudah. Nah, kita tengok milik banci duk dape, orang rumah terbakar ke, orang ada kesakit te ke. Borahak dia boleh 10 kok, boleh 20 kok. Kenapa? Nak ajar kita istiqamah sedekah waktu pagi. Ha, itu orang sedekah pada waktu pagi tu Nabi kata kan, no, maka bahwasanya bala itu tiada melangkah ia akan dia. Yang ni kecek bahasa kapo kita, bala tak datang walaupun kita mendatangi bala sekalipun. Nabi kata tiap-tiap hari ni Allah Ta'ala menurunkan akan bala 70 bala. Ingat nah, 70 bala sehari-sehari waktu mari di atas langit. Tapi bagi orang sedekah dalam keadaan waktu pagi, bala tu tak akan hengak di atas diri dia. Bala saat itu tak akan sapa di atas keluarga dia. Sedekah ada orang yang ada, bukan kena sakak. Nabi tak ada sakak kata kena 10 kuk. Nabi tak ada sakak kata kena 100 kuk. Nak we kita belajar beri dia. Nah, 2 kok ke, 5 kok ke, 10 kok, asal gapo? Asal kenapa? Karena diri sedekah tu ke menepihkan akal bala. Sedekah tepih bala. Pak kita sedekah piye mano sekarang? Sedekah ke bala ke nyada. Nah itu kan, kita sedekah sekarang ke bala kuat dah mari. Sakit kuat baru nak sedekah. Nah, para susah kuat sangat baru kita nak sedekah. Kalau banding gak supa kita saat itu makan ubat ke dok sakit dah lambat hingga sikit.
Orang main duk sakit gigi kerak-kerak mah telah para arah pati pu payah hingga. Ya lama sikit. Bila jaga sebelum sakit. Maka sedekah ni sedekah ni apa? Nak jaga. Jangan widya bala turun. Maka Nabi kata sedekah dalam keadaan waktu pagi tu ke. Itu adalah ha gena tu ha melangkah ia akan dia. Soalnya nama nolak bala tu pe. Bah bala ni pion nak weh. Nah, bala ni tak ada orang nak tu bala tu. Habis kata. Cukup situ. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi kata gena bermula sedekah itu di kita sedekah tu baik tu itu adalah menegah ia kematian jahat tak mati jahat moh kita panggil tak mati dalam keadaan hudoh tak mati dalam keadaan walaupun orang kafir sekalipun nah orang kafir tapi ia rajin sedekah. Allah Ta'ala bagi kemudahan kepada orang ni di atas dunia. Gapung kemudahan di atas dunia. Jawab katanya ialah orang ni ke tak mati dalam keadaan kejahatan. Gapung yang mati dalam keadaan jahat. Ini mati dalam keadaan hinu orang panggil. Mati sore. Dan itu kan? Ada kita pergi bertemu keadaan yang mati pagi sore. Baru pergi bertemu mayat. Duk terkekai. Nah, kadang-kadang kita tengok tu badan-badan yang pecah hancur lebur habis dah. Itu pengen mati dalam keadaan kejahatan. Nah, tak nak mati mayat tu rupa molek dah. Bahkan mayat mati dalam keadaan rupa huduh. Okay, panggil. Ha, maka cara yang kita nak minta mati dalam kebaikan, gapo eh? Jawab, diri sedekah. Kita ada waktu baik 2 kau, ada waktu baik 10 kau. Tapi sedekah mana? Sedekah di dalam keadaan suku hati. Jangan kita sedekah dalam keadaan beci. Pak kita ni sedekah juga, tapi sedekah dengan beci. Baik-baik ha, serabut. Ha, bukan tak beri. Kita beri. Tapi we do it sedah, we berkata eh tak comel pula tamah tu. Ha, itu nak bayar kata vitamin. Zat yang Allah Ta'ala letak dalam sedekah saat itu. Allah nak ayat katanya bukan main weh. Nah, biskat tu. Ha, cuma ke, ia belawe dengan syaitan sikit ke. Nah, ia belawe sebab syaitan ia jahat nyidah ke. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ia jahat nyidah apa-apa lah. Dia mui sesak lah. Dia mui gabih lah. Itu rasa emari. Nampak tak? Telah tengok habis kau lain tak apa. Habis kau lah 20 ribu, 15 ribu. Tengok dah beli lomek kereta. Masa saya ke dah. Kadang-kadang dah beli benda tak ada dah gunung kali. Beli barang krisi lah rumah. Sofa lah rumah. Mari lah rumah. 4-15 ribu. 18 ribu. Tak ada dah gunung. Masa saya dah. Ada masa apa? Masa tak ada. Ay, tapi nak wis pulau kuk mikir weh. Ah, sesak apa eh. Ha, ha, tu dia panggil. Kabak tu jatuh pula kau. Jatuh 20 kau. Tak apa. Tengok duit lah kereta kita eh. Dia apa kotong. Kacau pergi basuh kereta kita temung lah. Ni moko 10 kau. Ada berasa eh saya peduk saja. Eh tapi nak we benar kebaji ke yang mula mikir. Kenapa? Syaitan yang murid sangat. Diri sedekah dah rakyat dah ke. Orang nak mati. Tak nak minta lah. Sedih ke orang nak mati kalau kira meminta nak tobat kalau kira magda. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran Karim orang nak mati dia nak minta sedekah eh minta sedekah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika mempelamat aku mati sedikit ya, ya Allah. Aku nak buat apa? Fa as-saddaqa. Aku nak minta sedekah. Ada kata ada fataubata. Aku nak minta taubat ada. Dia nak minta sedekah. Nah, pas kita sedekah pi mana? Kebanyakan kita sedekah pi mati. Ha, cuba tengok pi mati dulu. Tak leh luar lalu. Panggil makan nasi sedekah sedekah pinge pula tambah. Kalau pergi kubur dengan wih dengan sejadah, wih dengan puyuk, wih dengan pingin. Cukup lekat. Biar hidup terang minta roh belokok. Mata hijau lah.
Kenapa? Harga kita sengerti, harga masa hidup ni, harga hidup ni sekup yang kita sedekah masa hidup. Lebih baik kamu sedekah 1,000 selepas daripada kamu mati. Banyak ke kita nak guna kau mati? Nampak tak? Habis tu kau Allah tak ada bulkau peluwewi kepada kita. Nah, sedekah dia ajar jadi istiqamah sekup ke 20 kot lagi lah. Kenapa? Bukan main ni, cuba tengok ni. Kita nak kepada kematian, nak lepas daripada kematian jahat. Bisakah tu? Dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gini, bermula sedekah itu. Nah, tengok. Zat dia, vitamin dia belaka tu. Bermula sedekah itu, itu adalah menolakkan bala. Satu yang kita mengaji dah saat ni. Diri sedekah itulah tolak bala tu baik. Lagi pula sedekah saat itu dan memanjangkan umur. Ha, bukan mah. Duk dia belaka. Nah, Amerika tak ada hubat nak panjang umur. Tapi panjang umur sini bukan siapa hidup siapa 800 tahun gitu. Nah, mana panjang umur sini umur panok tapi tilik nisbah amal lega supaya orang hidup ratus-ratus setahun. Dia mati umur 40 ya. Dia mati umur 50 ya dia mati. Tapi tilik tengok ke amalan tu deh. Supo dengan orang hidup ribu-ribu tahun. Kenapa? Sekak-sekak 1,000. Manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Muwisal tu ke aku dibalas 10. So 10. Cuba kira mari. Semua ni ke mungkin tengok lepas pada kamu mati ni. Gaji selepas pada mati. Nampak tak? Kita tengok gaji kita dek ni. Habis kat tu. Cukup situ. Terpanyakan akan umur. Habis. Ya kita mengaji dah kan. Dalam kitab dulu ni. Nah. Sayyid Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala goyak ke Nabi Daud. Hei Daud. Sahabat kamu, kamu dah kasih tu eh. Masa 3 hari lagi yang akan berjumpa dengan kematian. Tapi mu jangan royak ke dia lah. Kena mu tahu. Kata orang ni ia akan mati lagi 3 hari. Nah, Nabi tak pun nak tengok nak kata apa. Siapa 3 hari dah tak mati lagi. Nabi tak tanya. Ya Allah, sediakan mu royak ni ku kata orang tu nak mati dah 3 hari. Bagaimana tak nak mati lagi? Oh, dah eh. Kemarin, 2 hari kemarin, ia sedekahkan akan sekeping roti kepada orang yang susah. Hari ni aku akan tambah orang ni winai 30 tahun. Sakat dah orang panggil apa? Kalau kita mengaji tak orang panggil apa? Nah. Orang panggil apa weh? Nah, ya lupa marinya. Nah. Ta'luk mubram, satu panggil ta'luk mubram, yang ke ta'luk mu'allak. Gitu lah mu'allak. Mu'allak ni yang ada gatung. Ada gatung. Orang ni Allah Ta'ala gatung. Supaya kita sakit gigi. Orang ni aku gatung dengan ubat ni. Orang ni aku gatung dengan ubat ni. Kadang-kadang yang ni hingga dengan ubat ni. Kita pergi makan tak hingga. Pergi hingga dengan ubat ni. Karena Allah Ta'ala gantung orang ni dengan ubat ni. Juga kita ni tak tahu. Kata Allah tak nak gantung kesihatan kita. Allah tak nak gantung umur kita. Nak gantung dengan sebab apa? Kalau satu daripada Allah tak panjang umur, sebab kita gantung dengan sedekah. Ya, ada juga agak panggil ta'luk mubram. Mubram ni pakai mati cok situ lalu dah. Sedekah misalnya Allah Ta'ala tanda kita umur 50. Mau sedekah ke tak sedekah, mau beri ke tak beri, 50 situ mati. Tapi ada setengah orang Allah Ta'ala buat ta'luk bagi dia. Ta'luk apa? Ta'luk dengan amalan. Dengan amalan ni lah aku murah rezeki kepada kamu. Dengan amalan ni lah aku panjangkan umur kamu. Dengan amalan ni lah aku buatlah keuzuran yang ada penyakit kamu. Duduk di atas kita usahalah ni. Ini panggil ta'luk mu'allak nama dia. Nak kepada mu'allak. Nak kepada gantungnya dia saat itu. Biskar tu. Tuduk situ belakang weh. Allah. Nah, supaya kita dok makan nasi, dok royak semua dah tu. Kita makan nasi. Zat kita ya bukan nak ke nasi, ya nak kepada karbohidrat yang duk di dalam nasi. Sebab itu fohon nak bulat ke. Fohon nak apollo nak bulat ke. Ya bukan nak nak beset tu.
Ya buat khabar hadir besar-besar ni sepa dengan Allah. Wah kacir, sepa dengan kacir tau. Kenapa dah ni? Ya buat lu, kenapa? Boh telek. Sekadar tu. Pohon naik, Apollo naik tengok dunia bernama tu. Ha, ya nak ke apa? Ya ambil san karbohidrat. Kita makan air. Kita bukan nak ke air. Badan kita ya bukan nak ke air. Nak ke apa? Nak kepada zat yang duduk dalam air. Gapo zat dia? Tatlik. Ada besi tu dalam air tu. Ada tatlik. Kenapa tak? Ha, gapo lagi? Ha, bagi lagi. Dalam aliman. Dalam ikan. Kita ada makan ikan ke? Nampak ya Zuhir makan ikan. Tak. Sebenarnya kita nak pada protein yang ada dalam ikan. Protein tu duk proses. Eh, kita nak makan buah peria eh. Dia nak ke buah peria tu kira. Tak. Kita nak pada zat yang ada buah peria. Zat lewah peria tu beki darah. Zat lewah peria tu sipekan akan angilai tubuh badan. Ha. Tapi nampak makan buah peria? Tak. Sebenarnya nak pada zat. Nampak kita makan nasi? Tak. Kita nak pada san karbohidrat yang ada dalam nasi. Supaya tu, dak sedekah tu kan? Bukan nak disedekah. Nak kepada benda yang Allah Ta'ala janji dalam sedekah tu. Ya dak situ kan? Pun kita nak ke air. Gali apa? Gali telaga. Nak ke kot telaga? That's it. Ada nak ke kot telaga tu. Nak ke air. Tapi cara dia mulai nak ke air. Mu kena gali telaga ya bahasa dia okay? Sakit dia makan ubat eh? Awak sakit kepala kita makan ubat. Dia nak ke ubat ke? Dia nak ke hingga. Tapi tak ada Allah. Jalan hingga dengan makan ubat asbab dia. Supaya tu diri sedekah. Jangan nampak dia sedekah. Dia nampak dia sedekah. Pak nampak habis. We nampak dia boleh dia sedekah. Vitamin hodok dalam tu. We nampak tu sudah. Ha, tu nah. Allah Ta'ala bagi kemudahan kita, bagi jalan mudah bagi kita. Habis. Apa orang sekarang ni banyak kesakit teh. Yang menyakit banyaklah ni ke. Allah penyakit banyaklah. Pucuk daripada penyakit kuat dah. Kenapa? Karena manusia sekarang kuping. Manusia sekarang kedekut. Kita ni kedekut untuk apa? Kedekut untuk orang. Kalau dengan diri bongkok. Kalau mengadiri kita bawa rumah kita duduk apa orang okay. Wak sepa raja duduk. Nak duduk dua orang okay. Bilik tak berapa, bilik tak tahu. Untuk kita. Eh? Tapi untuk orang okay. We kena mu. Nah, sampai tu natijah sekarang tu untuk nak menyekat balo, untuk nak menyekat penyakit, kita sekat dengan sadaqatun, menyekat dengan sedekah. Biskat tu. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi kata kena bermula sedekah atas jalannya. Ya, bermula sedekah atas jalannya dan memperbuatkan ma'ruf dan berbuat baik akan dua ibu bapa dan menghubungkan rahim itu. Semua tu ke memalingkan celaka itu jadi sa'adah. Ha, bukan mana Nabi kata apa sekali lagi we? Bermula sedekah atas jalannya. Gapo sedekah untuk nak mempermudahkan jalan. Apa nak mau kita panggil beki jalan. Hawa jalan tak molek, hawa jalan jadi halu, hawa jalan jadi sepik, hawa jalan jadi apa saja bergelok wak. Kita beli-beli gapo, beli semingka, beli gapo, gi apa we jadi molek we panggil. Napa dah nah? Apa we jadi molek misalnya kita perabi ko tu. Lagi pula dan memperbuatkan ma'ruf. Sedekah ni ke semata-mata nak mengada benda ma'ruf. Eh, wasan mak kita nampak tak ada orang mengajar lama eh. Gini kita panggil orang mengajar. Tak apa kau bercara. Bagi dia duit, bagi dia gapo aku bercara. Musau saya. Nah, duit kereta tok guru, duit kereta ustaz, duit kereta babak. Mari aku bercara. Formu cedek tepat eh. Misalnya, ha tu untuk benda ma'ruf dan berbuat baik akan dua ibu bapa. Diri kita buat baik kepada ibu bapa. Ikutlah kok mana apa sekalipun. Lagi pula dan menghubungkan rahim. Nah, hubung rahim makna apa hubung rahim? Kita gi hubung orang hak putus dah. Tu panggil hubung rahim.
Allah dah ngagak kita, Allah mejak keturunan lagi Allah. Kita lagi pisah menghubungkan rahim. Gidak buat balah tutukeh mana weh? Sedekah atas jalan kebaikan, memperbuatkan ma'ruf, buat baik kepada dua ibu bapa, semua tukeh memalingkan celaka itu jadi saadah, jadi buta. Apa nak kaya? Benar tak molek yang ada pada kita, Allah telah ukau jadi benar molek. Itu panggil saadah. Mau kita panggil orang buta. Nah, habis itu ulama kata, min alamatis saadati. Setengah daripada tanah orang yang butong orang tua. Mana tanah orang butong orang tua? Yang pertama, taisirut ta'ati. Allah Ta'ala mempermudah di atas hijau benar ta'at. Orang ni orang butong. Cetak dunia lagi dah. So, cetak orang lain, klik cek kita. Nak tanya fak kita sekarang, learning, dengan benar ta'at sekarang, mudah ke payah? Nah, tak tanya dulu. Dengan semaya mudah ke payah? Dengan baca Quran mudah ke payah? Dengan sedekah mudah ke payah? Ha, dah tanya dia. Apabila orang mana yang Allah Ta'ala mempermudahkan akan benar ta'at, ini menanda kata orang ni orang butung, orang tua. Allah pah kita ni payahlah benar ta'at. Hei, rumah dah dekat je dengan sejid. Nak semaya tak ada lagi. Alah Allah. Bah, kalau jauh eh. Heram, kalau rumah nak jauh dengan sejik eh, kau teruk lah. Dekat dah ni pun payah lagi nak kerja benda ta'at. Duk lepak tu dah tu. Nah, salah satu daripada gulungnya orang butung, orang tuang, ialah taisirut ta'at. Allah Ta'ala mudah bagi orang ni kerja benda ta'at. Tak ada bahasa payah. Ngam-ngaji ke? Dah, ya, tak ada terlekat dengan gapo. Nampak tak? Dengan semaya mudah ya. Tak terlekat dengan gapo. Nah, satu. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala tanda kata orang ni butung orang tua. Gapo yang kedua? Yang kedua ialah muwafiqatu af'alihi bisunnati. Perbuatan dia harian dia bergantung dengan sunnah. Ada sunnah Nabi seumur ikut buat. Mek sejak pada bangun tidur, sejak pada makan, gi kepada bergaul, ikutlah kelakuan mana dia duduk tu ke? Duduk di atas garis af'alu sunnati, perbuatan sunnah ada. Masuk jami ada sunnah, tubik jami ada sunnah, makan dia ada sunnah Nabi, tidur dia ada sunnah Nabi. Semua tu ke? Bentuk di atas sunnah Nabi kita. Orang ni ke? Saadah. Orang buta. Apa telah tanya kita, sunnah Nabi ada berapa kali kita? Bangun tidur sunnah Nabi dah lagi. Heh, bangun tidur pak tu ngepek dah. Ada apa orang berbual? Heh, sunnah Nabi. Dua. Yang tiga, orang tanda orang butung, tanda orang tua. Gapa yang ketiga? Yang ketiganya suhbatul ma'assalihin. Suka bersahai dengan orang baik. Puasa sedap saya dengan orang semaya. Puasa sedap weh saya dengan orang yang jaga amalan. Tak suka ni kipsah tengok orang tak semaya puasa serabut. Lepas kita sekarang kalau dengan orang pesa raja semaya, tak nak saya mana serabut saya dengan dia tu. Nama ya umum. Ya sedap saya dengan orang yang ketengweng gitu. Pada saya tak kena semaya duk ikut saya. Ya cak macam tu. Ha, tiga perkara dia duduk lagi kita. Maka untuk nak ubah kecelakaan yang ada pada kita, ubah dengan apa? Yang pertama sedekah. Yang kedua, buat baik. Yang ketiga, buat baik pada dua ibu bapa. Yang keempat, silaturrahim. Sampai tu, maka puluk ni pun satu jalan. Satu jalan apa? Satu jalan silaturrahim. Kita ni kalau kita kemari nak pergi tunai hajat saudara kita lain rupa lah. Kita rasa tak ada jalan dah. Nak pergi tunai demo buat rumah, pakai dak dah. Demo nak sakit demen, nak pergi tunai urat, pakai dak dah. Nampak tak? Tulang saudara sini dengan mana ke apa? Boleh pergi makan puluk. Cok dah, tak apa dah. Giduk pergi makan puluk tu ke? Seolah kita menunai hajat saudara cukup. Nabi kata, mu tunai satu hajat hak saudara, aku tunai hajat kamu ribu-ribu hajat selepas pada kamu mati. Pak kita ada hajat banyak lepas pada mati weh. Napa nak hajat banyak? Ha, tapi puluk banyak dah. Oh, tak agak-agak weh.
Nah, mai sangi-sangi tu nak hajat pak tepak-tepak ni weh. Kayah lu jugalah. Ha, nah. Buat kena. Habis gitu. Allah nah. Ha, rebutlah weh ke Allah Taala buka jalan kemudahan. Nah, rebutlah. Nah, rebutlah. Jangan widya kau kita rebah daging. Jangan widya kita rebah lu baru kita nak buat benda lapin ni. Jangan-jangan. Nah, habis tu orang tua dulu kata kena. Nah, segiye bomo hunga sebelum tak ada gerai nak hunga, berjalanlah sebelum tidak ada gerai nak berjalan. Kau ada gerai berjalanlah labar, kau ada gerai kita berjalan, kau ada gerai kita hunga. Nak tanya nak pergi hunga kau tak ada gerai ke? Ah, tu kita nak pergi jalan masa kau tak ada gerai ke? Supo tu sedekah sebelum daripada kamu tidak ada kemampuan nak sedekah. Sedekah ada masa sedekah walaupun orang ada tak nanti. Sedekah ni hak mudah sekali. Tak ada dah. Yasirul amali sadaqatun. Amal hak mudah sedekah. Semaya, nomai asmaya, kena hadap kiblat, kena pakai wi, tak ada najis. Tak itu ke? Ha, semaya. Puasa kena niat naik malam tu ni. Haji kena umrah lah, kena ni lah, banyak kena pakai cuk ihrah, kena niat situ, kena gini niat sini, payah. Tapi sedekah dah, hei, duduk lah jamin berak lah boleh lah ni, boleh berak mak tak rosak bagi malik banci dia ni perak rup lah tu. Jadi sedekah bukan syarat kata nak sedekah kena ada asmaye, syarat nak sedekah kena pakai cuk ihrah, syarat nak sedekah kena niat jak lek malam dah. Hak mudah tu sampai tu orang mati yang minta nak sedekah. Kenapa hak mudah hak lain tu ya payah? Tapi kita kau mudah ni kita tak sih. Eh, Nabi katanya khairus sadaqati, sebaik-baik sedekah. Sedekah mana weh? Seafdal sedekah, sebab-baik afdalus sadaqati, selepas-lepas sedekah ni ke kamu sedekah nak bisihati, musdekah masa sehat lebih baik kepada kamu sedekah masa sakit. Kau sehat ni kita payah nak sedekah, duk rasa kata tak apa lagi, terasa sakit lagi, ha, nak wui kutuk bomo lah. Kau sehat apa itu sedekah kau payah sekali, sedekah masa sehat. Kenapa? Ya seni eh, tak ada sakit demi apa, berasa eh kata tak apa. Ha, bekah satu malam. Tapi dah, kita sedekah mana? Masa sakit. Bawa masa sakit ke rumah tu guru, ke rumah bapa-bapa, wahai tahu lah tu. Oh, sedekah ada apa tu. Temu anak bapa pun sedekah, temu bini bapa pun sedekah. Ada apa ada kerti nak sedekah lah. Kau sehat? Lepas free, kau malah. Dek tu, tak apa tu. Walah sedekah pada masa sehat, jaga kita masa sakit. Seafdal sedekah. Yang kedua, sedekah mana masa molek? Jawab, sedekah masa molek ialah kamu sedekah masa kamu kaya. Kau kaya ni kita payah, dah susah pakai nak wih. Muka kaya ke masa tak pedih tu. Masa apa? Yang ketiga, sedekah masa mana hok molek sekali? Nabi kata, kamu sedekah dalam keadaan kamu gapo, dalam keadaan kamu hidup lebih afdal kamu sedekah pada masa mati. Nak lagi pada mati kita, oh tengok piye mati kok habis puluh-puluh ribu tak saya ni dia eh? Tengok piye maya-maya duit dah tambung tak meja main mana ni, mana anda ni, mana cekuah apa teh kereta apa tiga teh ni cabut 4 ribu ada apa saya ni tak cukup goyak apa dah ayat besar pula dah. Eh, kenapa nak demai ba? Pondok apa ni? Oh, pondok ni amo. Apa teh kereta apa? Nemo, 7 teh kereta. Ha, kasar-kasar dah. Sok 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 sok. Tak cukup duit tu. Eh, duit aku tak apa. Oi, lalu dah. Ada mikir dah apa dah. Cak weh, tak cukup goyak dah apa dah. Ah. Piano, piati. Pio ada duit-duit dah. Tok hotel. Pagan nak jauh banyak itu loh. Ya bukan duit iyo. Tak punya sedap beri pun tiba duit orang okay. Ketah lutut betul lah. Ni duit orang okay, yang dah beri tu apa sedap pegang duit apa tamu itu kata kau. Ha, gapo tu kau masa hidup, kau masa hidup boleh buat dah lah tu. Oh, tak boleh lah mikir banyak, setel murah sungguh tak itu ke. Ha, tenang habis kata so situ gini lagi weh. Nabi kata lagi, lagi pula orang sedekah ni ke dah menambahkan pada umur. Allah Ta'ala tanya umur.
Ne, Allah pa umur panjang ni bukan main. Nabi Nuh 900 lebih. Oh, 900 tah. How? Nabi Nuh ni kau dia saja dia sendiri ni ke 900. Oh, kita hidup ni 10 ni wah. Bagi kita tanya orang umur 100 tahun kena cem wah dah weh, selama mati lah aku. Ya wah, tahun wah apa? Pas 100 tahun lagi ke mana? Dah, tahun rumah lagi ke mana tak leh dah. Nah, Nabi Nuh 900 lebih. Kita ni maka akhir zaman ni ingat. Akhir zaman orang jatuh umur panah pada orang tina. Nak ingat ni? Sebab Nabi royak dah ke? Akhir zaman dekat-dekat nak kemak ni mu ingat. Gapo he? Yazhabur rijal. Orang jatuh kau habis, kau habis, kau habis. Wa yabqan nisa, banyak orang tina. Hatta yakuna, Nabi kata, hingga adalah khamsinal nisa, khamsinam ra'atan, 50 orang tino dijagai daripada seorang orang jatuh. Akhir zaman kita boleh tengok dekat-dekat nak kemak kita tak mati, 50 orang tino yang jaga daripada seorang orang jatuh. Banyak orang tino pada orang jatuh. Ha, jom tengok lah kampung kita. Hidup mati sekarang, hak tino ke hak jatuh? Pasal apa? Hak mati ni? Hak mati tu hak jatuh. Hak beranak sekarang, hak tino ke hak jatuh? Tino lah beranak sekarang. Yee! Mek iya, mek ni, saripah hak beranak. Hak mati pok long iya, pok long kau. Ini akhir zaman ni. Orang jatuh kau. Pak orang jatuh akhir zaman ingat nah. Umur panah. Jaga lah. Orang nak sampai 80, 100. Kau jaga. So terik 50. Dia nak pergi lah. Kau cepat. Kau cepat dunia ni. Kau cepat. Orang jatuh ni kau habis. Ha, tapi apa kari ngamak lagi. Jek tu dah. Nah. Habis tu. Tahu dah ke kata akhir zaman nak pergi kau tu. Cedah hubak lah. Gapa hubak? Sodang koton. Wi istiqamah sedekah. Bukan nanti banyak. Dua kok, dua kok, dua kok, dua kok. Apa nak? Bangun pagi pak pro. Dalam ni dia boleh on ke dua kok. Bukan nanti kena 10 kau. Dalam ni dia boleh on. Lah ni pak pergi pak on. Eh, bapa hari ni dua kok. Boleh bapa tu dua kok. On kok orang ni dua kok. Ni mo kok. Gapa? Nak ajar. Dia royak dah kekek dah kita. Imam Ghazali kata ni. Qalilul amal. Ma'at tamam. Khairum min kasirihi ma'an nuqsan. Qalilul amal ma'at tamam. Perbuat teh sikit. Tapi seumur. Sikit dua kok. Tapi seumur, 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 seumur. Itu tu ke? Khairum min kasirihi, lebih baik daripada kita muak banyak. Allah, 1,000 ya bui. Selekas 1,000. Tapi ma'an nuqsan, dalam tu ada kukurangan. Weh 1,000 tak nak reti. Tak nak apa pula. Weh 1,000 tak nak apa pula. Tak si, tak jangan. Hak jangan, hak mana weh. Nak-nak hari, tapi sikit. Bagi kita masuk dalam kebun kita. Pergi kebun kita. Hei, nebah sikit ya. Nebah tak apa seliti yang nebah. Nah, 3 pound apa ni? 5 pound pagi tahu reti misalnya. Deh, tapi yang masuk tu ke? Nah, nah hari yang masuk. 3 liter apa? Sikit ya. Serah, 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 klik. Serah, tapi dah nak hari. Hak tu tu ke? Lebih baik daripada kamu. Wah hari ni, wah banyak. Allah, terdua lidinya menebah hari ni. Bukan, 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 bukan. Tapi, berhenti pula ni. Tak harap pula ni. Hak ni, hak tak sih. Naknya hak seumur. Nabi kata ke dah dia, ahabbul a'mali ilallah. Sekasih amalai di sisi Allah Ta'ala. Amalai mana Allah Ta'ala kasih? Jawab katanya ialah adwa muha wa in qalla, amalan hak sikit tapi seumur. Bukan nanti banyak, bukan nanti baca Quran banyak, bukan nanti zikir banyak. Hei, zikir 3 patah tak apa, tapi wi seumur. Hei, subhanallah 10 kali tak apa, tapi seumur. Apa nak tanya rong, do istiqamah dengan amal apa, dengan Quran do istiqamah nak kira? Lah ni mujuk orang mati boleh baca Quran. Padahal tak ada tunggu kubur kan kada. Dah kita ni. Quran sekarang baca pihak mati tu ya. Waf sebeh sekarang zikir kat orang mati tu ya. Keluarlah hanya anda weh. Ha? Keluarlah pihak 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 tu kubur. Keluarlah hanya anda dah. 1,000. Kalau dia tak mati baca tak?
Kalau tak ada tunggu kubur dia, bahkan dak dah kita. Kalau ada kelupu situlah. Alhamdulillah, buat orang mati. Nah, kita ada jumlah tunggu kubur. Nyak ada juga. Nampak ya baca wikidemo, dak klik kita. Nampak kita baca kat ahli kubur, dak klik kita, ya klik diri kita. Nampak rana? Allah. Nah, hatrah tanya weh. Kita ni umur berapa dah sekarang? 50 dah. Dah 50 orang weh kita ni. Nak tanya dalam 50 tahun ni amal apa hak kita istiqamah kita? Hak dak semua kita, hak tegak yang kita gap. Ha, terus tanya kena cek juga weh. Aku 50 dah ni. Apa ni hak aku tak leh amal apa hak aku puasa kata luar semua. Makete, atau ada ingat no tu amalan tu, amalan tu amalan kete isawoko, mehji mekere atau istiqomah hari ini tak mepetong tidur taknya nego istiqomah mule, tapi amalan lain dah tak beriya, tak senang wak wak, apa rane? Ah sabit tu tak leh nak no, darah, ha suku kue sedekatun amalan sedekah, wujud istiqomah bagi kita cukup situ, soal lagi weh dan mana lagi? Tenang dan menambahkan umur. Lagi pula orang yang istiqamah sedekah ni ke, apa lagi Nabi kata? Dan menahankan masari asu. Nah, masari asu. Apa masari asu ni? Mau kita panggil masari ni, mau kita panggil kehidupan yang hidup dalam keadaan kejahatan. Saat ni mati jahat, hidup pe jahat apa Allah Taala beri juga. Kehidupan dia jadi kehidupan dia Allah Taala bentuk dia dalam kebaikan. Allah Taala bentuk dia dalam ke apa yang kemudahan dalam kebaikan dah kita katanya tu masari asub. Allah semua tu duduk di mana ni? Duduk dalam sedekah belaka. Baik. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ini, bermula sedekah atas miskin. Dan kita wik pada orang miskin saat itu. Itu sedekatun. Ha, sedekah. Dan iyo kita sedekah pada orang miskin tu ke? Yakni sedekah atas ampunya rahim itu. Ha, dua perkara. Mana? Sedekah dan menghubungkan rahim. Jadi kita buat baik pada orang pakai miskin. Boleh dua kita. Kita sedekah pada orang miskin ke orang? Kita sedekah pada orang miskin, klik kita dua gapo. Yang pertama boleh cara sedekah, yang kedua pula boleh cara kamu hubungkan akar rahim. Dok dia belaka. Tu, itu nak ayat kelebihan dia tu. Dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi kata ini, barang siapa barang siapa menjerekahkan, barang siapa menjerekahkan, mau kita panggil jerekah. Oi, ayamlah dah kita masuknya berjerekah. Jerekah siapa dia? Orang yang meminta. Gitu jerekah orang meminta. Assalamualaikum. Ayo pula dah. Wow, kabutlah misalnya. Siapa-siapa jerekah orang minta? Jawab Allah. Apa nak kata weh? Menjerekahkan dia oleh malaikat pada hari kiamat. Allah, hari kiamat orang ni kena jerekah di malaikat. Pas tak tahu lah weh. Seorang guru bisa dengar tak? Seorang guru bisa dengar dah. Ha tu tu. Ulama kata seorang malaikat bandingnya seorang guru tu. Gurai. Duk di ni katuk lingup cekak-cekak arah kita ni. Ha, gapo? Juga orang minta. Wa ammasa ila falatan. Ada pun orang minta kemu. Mu jangan juga. Tak ada oya atau tak ada nama juga. Kau. Yo apa tak ada tekan? Tak ada kata wak lagi pasal aku nak 100, nak 100 dah. Tak suka hati ya apa goyah. Assalamualaikum. Kodah apa? Muna Allah. Tak sewi kau ya. Betul-betul. Maaf adik. Tak sewi adik weh. Dok. Sakwi sadah. Dia juga kau pula tambah. Walah hadiah mari mah kita tu ke. Tak. Dok ngaji dah kerang. Daun kayu tak akan lurus satu lah. Malaikat daripada. Daun kayu weh.
tak luruh daripada pokok kayu, malaikat izinni daripada Allah. Tuhan izin. Kalau dia tak izin, dah kayu tak akan luruh. Juga orang yang masuk jumpa kita, dok mari minta kita, dok gapo kita, izinni daripada Allah. Hak Tuhan izin nak uji, nak cuba, nak tengok mung setara mana. Hanya juga kau lah tamu. Ha, sampai apa kita juga kau? Sampai apa kita juga kau? Jawab mudah-mudah. Karena kita tak buat persiapan. Kita tak buat persiapan juga kau selalu. Eh? Ulama kita ada aja. Okay? Eh? Ayyudabbir. Ulama ada yang mana? Yudabbir umurad dunia. Mubtadabbir kerja air dunia ni. Kerja air dia mutadabbir dengan apa? Jawab. Kerja bil qanaati wa taswib. Hidup pe dunia wisda mungkin ada sifat qanaah yang kalau taswib. Taswib ni apa? Buat persiap PCD. Hey, supaya kita nak pergi ke mana-mana learning eh. Apa tak? Kita nak pergi ke mana learning? Kita make duit sebelah-belah lah. 5 kok, 10 kok, 20 kok. Kita tak siap. Cedek apa ni? Letaklah hati di awal. Niat dah. Aku nak pergi kepada kerak tengah batas. Tetap pergi siap. Nak tubik wak kereta tu hati nak letak dah. Make 20 kot. Sebab rolek lah ni nak ada. Peng nak rolek kat ni. Apa ni? Kita cedek siap dah. Wak 20 kot. Nak cedek tepi tak patah. Kerap tak. Lah ni air kot sewing tak nak beli lah. Makan duduk situ belakang. Senil lah ni. Nah, dulu nak berhenti sewing beli air. Dah lah ni makan pepulap. Tak. Wak kereta pem. Nah, nampak dah. Dan begitu. Cak cakap siap dah muka kita buat persiapan dah. Tak payah cabut pahadai cerah. Wih dua pelakuk. Bawa boleh make ai. Allah. Ni wih dua kuk. Make ai juga. Kau ni tipu cakap-cakap dah. Apa? Ya kena cedek. Lai rumah. Cedek lah luar. Buat kopi sebutin. Kita di rumah lah. Ambil lah. Tak buat kopi. Tu kopi, kopi untuk kerak. Hijau boleh 10 pelokok, cabut 2 kok tak boleh kopi. Bini kita hijau 2 pelokok, cabut 2 kok tak boleh kopi. Temu wah-wah dalam menyapu, cabut duit tu boleh kopi. Temu leh kereta dalam kereta-kereta, boleh kopi. Kopi apa? Kopi untuk kerak. Baru ada persiapan. Saya kau, orang lagi dah ambil duit leh kopi ni. Muka duk cedek dah. Okay? Cengah. Ya tak payah. Pas kopi tak ada. Duit ada leh kocek, duit nak bayar sore. Duit nak beli kereta. Duit nak beli lemu. Duit nak beli tu. Pas tu mula mari, mula tak ada nak beri. Assalamualaikum. Asyiklah. Tak ada. Tak ada kena nampak penuh. Ha ni duit lah. Bayar sore kereta ni. Kenapa? Kita tak buat persiapan. Tidak buat taswim. Cedek we molek. Cok mana? Cok perang. Seni. Tapi kita tak buat. Oh tu dah buat kereta dok mongoh tu. Aduh. Kriak. Cok. Perang. Kenapa? Aduh. Kenapa ni? Itu buat tarikah no. Tarikah pula. Oh. Hanya no. Ikut weh. Kodah. Kodah. Cari-cari lama dah berik kereta nak pakai. Mencabut duit 100 wih. Allah Allah. Apa? Tambah lek. Bila berlaku. Haa. Nak hoyak wih. No, ne. Jangan-jangan wih. Habis tu duit ada ni. Barang siapa. Ne. Menjerekohkan orang yang minta. Ha. Menjerekohkan dia oleh malaikat. Malaikat jerekoh. Allahu Akbar. Nah. Ha, bila tu malaikat juga kau weh kai pada hari kiamat. Hari kiamat nanya juga kau lah weh. Cukup situ. Salah lagi weh. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-birru la yubla waz-zambu la yumsa wad-diyanu la yamutu. I'mal ma syi'ta kama tudinu tudan. Mau kita apa artinya? Nabi kata bermula kebajikan itu tiada dibinasakan. Kita jangan berasa rugi. Apabila kita widah jangan berasa rugi. Sebab Nabi kata al-birru la yubla. Kebaikan hok kamu buat walaupun sikit sekalipun la yubla tak binasa. Mau kita bagi tak rugi. Nampak tak? Walaupun kita terlupa sekalipun, kita terlupa dah. Duk sedekah kok orang tu gitu, sedekah di masjid ni gini. Kita terlupa, tapi Nabi kata, "La yubla, tak sia-sia. Hok mu perapih tubik tu ke? Ku tak sia. Sekok hok kamu wi tak sia-sia. Kita apa ya? Le dekat sekok. Sekok hok mu wi dia.
Nabi kata, segi Allah Ta'ala, la yubla tak sia-sia. Ada hukum. Allah Ta'ala kira. Allah Ta'ala hitung. Kira berlaku. Lagi pula, dan dosa itu tiada dilupakan. Dosa kita buat, kita terlupa dah. Tapi Allah Ta'ala tak lupa. Walaupun sikit, dosa sikit je. Dosa luh je yang kita buat. Kalau kira mari. Nah, kita terlupa berat. Hei, minggu mari duk kata piya terang. Ingat lagi. Hei. Lupa dah. So kata hok minggu kemarin. Magai ni terlupa dah nak kata kerja hati hok kata banyak dah. Oh, lupa. Nah. Ka itu dosa hok kita buat ni ke? Kita terlupa. Tapi Allah Taala tu ke? La yunsa. Ku hebat terlupa ni ya we. Ha, hok ni hok serabut ni. Sebab kita buat huduh kok orang. He? Kita kau jadi orang kedai beh gitu kita tapa deh mau tak pada-pada deh. Engko kita kedai beh ke? Itu kan kita tutup mana ni tutup nempel ni nempel tapa tak kena ping tapa kita ni hak nempel terlupa orang yang kena tapa terlupa dah weh hai memang terlupa dah oh dah ingat situ walaupun puluh-puluh tahun pak dia itu yang ditutup nempel tapa ku anak tukar dia ingat situ ingat apa oh mulut cahaya gitu tapa kau weh nak orang kata benar tak molek Tuhan tak terlupa kita terlupa berat dah. Al-birru la yubla wa zambu la yunsa. Kebaikan yang kita buat, ingat tak sia-sia walaupun mu terlupa sekalipun. Tapi kebaikan kejahatan yang kamu buat, Allah Ta'ala tak terlupa walaupun kita terlupa dah sekalipun. Di sini, yang kata kena lagi, oh, dan Tuhan yang amat membalas itu. Ha, Tuhailah amat balas. Tuhai, jazakumullah khairal jaza. Balas itu daripada Allah. Weh, Tuhailah balas. Kita nak balas tak boleh. Hai, dia mesti kahwin kita. Kita duduk saja. Dia mesti kahwin kita 500. Kita lagi balas baik. Sedekah dia 500. Tak, 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 weh. Tak ada, tak. Kita orang susah. Kenapa tak? Nayuk mari rumah kita. Tok Nebe mari rumah kita. Sekah wik kepada kita 500 kuk. Kita nak sedekah ke Tok Nebe 500 kuk. Tak ada gai. Hal itu jazakumullah. Sunat lik kita. Tak ada gai. Kita kata ni. Jazakumullah. Khairal jazak. Nah. Membalas oleh kamu akan Allah. Sebaik-baik balas sebab aku nak balas. Aku tak ada gai. Aku tak ada gai. Nak pergi balasmu dengan rupa. Mungkin banyak da'ah di kuna. Gibah. Maka Allah Ta'ala. Oh ya aku tuhan. Soh ya tuhan balas wik dia. So zil. Ha, kali gitu ingat. Ha, kali gitu tiada mati. Nah, membalas itu tiada mati. Kita ingat. Tuhan yang membalas itu tiada mati. Jadi siapa? Kita buat baik ke orang. Orang mati tak lama. Dia terlupa berat. Apa dia? Tapi Allah Ta'ala membuatlah setahun ini. Ya tak mati. Ya dah ingat. Ha, kali gitu. Perbuat oleh kamu akan barang yang atau kanak membuatlah. Kamu adalah kanak membuatlah. Ha, seperti barang yang akan buat dibalas akan dikau. Kalau membuat benda molek, Allah Ta'ala benda balas molek kamu. Kalau membuat benda tak molek, Allah Ta'ala balas benda tak molek. Atas kamu, di atas kita usaha, di atas kita ikhtiar. Pilih mek lah weh. Nak gap-gap, nak kepada syurga, kerja di atas benda kebaikan. Takut kepada neraka, lari di atas kerja benda kejahatan. Cukup situ. Subnaqal. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qitra apa tu? Az-zakatu qintaratun. Qintaratul Islami. Allahu a'lam. Allahu ya Rabbi astaghfirullah al-azim. Ah, ada apa deh? Ahram dapat eh? Alhamdulillah. Masjid kita buat satu dan canggih. Kalau
Gana-gana? Masuk lagi apa? Ayo. Aha. Ah, dah. Maksudnya gulungnya itu kedap. Baik. Apa cara yang menjadi kemuslahat kebaikan? Kenapa dana? Apa saja untuk nak menjadi maslahat kebaikan? Dikira katanya ma'ruf, dia maksudnya gulungnya benar buat kebaikan. Ikutlah kita katanya, kita misalnya kita nak buat tadika, nah, kita nak buat masjid, maka kita buatlah kupong orang panggil. Tak itu ke? Buat buat kupong lah. Buat kopi. Ah, buat kopi. Comel. Ini sebagaimana orang panggil tadbir di atas jalan benda kebaikan. Kalau main kutik gerak-gerak-gerak gitu, tu bahasa banyak. Lalu tu lah, ke masjid ni kadang-kadang satu masjid yang buat kopi. Nah, maka kopi ni klik tak lah di rumah ni. Tak di rumah orang sekopi, tak di rumah mak sekopi, tak di rumah behen sekopi misalnya. Maka tak kopi tu sebulan aku tu. Di atas kodak tuwe lah. Tuwe nak rak buh banyak mana. Kayak ada teken ni weh. Setahari kena buh banyak mana. Dah tak ada teken. Maka sebulan tu buat kopi siap. Kau tak buat balas tu, tinggal nak utuk duit nak sedekah ya tak ada semata. Nampak tak? Duit yang ada sekarang untuk nak bayar, nak makan, nak beli, nak tahu. Ada tu ya duit ni. Yang nak sedekah tu ya tak ada. Nampak tak? Yang sedekah tu ya tak ada. Lalu tu kita pergi buat kopi. Nak jaga. Duit yang lebih-lebih saat ni tu ha, untuk boleh kopi. Maka sebulan saat ni kita pergi kutik lah. Kopi kadang-kadang kopi rumah ni boleh 100 ke. Rumah tu boleh 200. Hak bawah sekitar 1000 pun ada demo ni. Maka maksudnya gulungnya apa tu? Maksudnya gulungnya apa? Amrul bil ma'ruf. Sudah. Maksudnya gulungnya di atas kita kerja benda kebaikan. Maksudnya tu. Ha tu pengen amrul bil ma'ruf. Ha tu ya nak ya. Ada apa? Comel. Nak situ. Ajar bagi kemudahan bagi orang kampung. Orang tu nak kutip penak oi. 500 oi. Wah, so penak. Sebulan 500. Misal, sebulan 500. Wasa penat juga nah. Tapi kalau kita tak kopi, jadi seolah kata bui, seolahnya buka jalan untuk kita tu bui bagi kemudah eh. Yang lain sikit. Haa, tu comel-comel lah tu. Mana? Sedekah pagi-pagi. Masuk ke doklah sedekah pagi-pagi. Hayo. Tapi syaratlah, wilik pagi lah. Lek pagi kita boleh kopi tu. Waktu pagi boleh kopi tu. Noknya waktu pagi. Apa waktu pagi? Sudah pada sembahyang subuh, jangan gelincir matahari. Tak sihat lah. Pukul 11 naik kota tu gelincir lah. Mek di antara lepas subuh, hingga sampai pukul 10.30, masuklah waktu pagi. Sedekah tu lah cerah tu. Yang afdal sekali, sedekah mana-mana? Sedekah lepas pada maya subuh. Pakar lalu dah. Sudah maya subuh pesyak, ambil dua kok, klang. Serta kita niat hati. Mulai kita niat hati. Nak gapo kita niat. Orang panggil kita tawassul dengan sedekah saat itu. Boh dua aku, ya Allah. Dengan sebab aku sedekah ni, mengualah penyakit yang ada dalam badan aku. Nah, dengan sebab aku sedekah ni, ya Allah, membukalah hajat kemudahan aku. Dengan sebab aku sedekah dua aku ni, ya Allah. Nah, gapo? Murahlah bagi aku akan rezeki. Misalnya, buah rezeki semata. Lama email kau kau kira dulu. Itu nak. Kali itu nak bagi buat kerapu keren itu ke. Dimasukkan sedekah dah pada waktu pagi. Tujuh wedek ni, duk wisin ni, duk buh lelah. Ha, tu nak balas tu. Ajar kita balas tu. InsyaAllah, Allah tak akan buka kemudahan kebaikan kita. Ah, baik. Ha. Ha, tak ada apa. Tak ada apa. Weh lah weh. Pihak mana kali pun. Nana yang kata. Lek Allah Ta'ala ni. Nah. Mana kata saat ni. Pas mana yang subuh. Nah. Maka pagi ni ada dua. Ada pagi yang panggil. Apa yang panggil. Fajar Kazib. Fajar Sodik. Nama dia. Belum pada subuh. Fajar juga. Apa Fajar Kazib. Fajar hok bahaw lagi. Fajar dah. Tapi Fajar Kazib. Lepas pada semaya subuh, dia pengen masuk subuh pak
fajar sadiq nama dia. Maka boleh nak selukah pada cuma ke ada ulama wakil apa Nabi kita ajarkan, hendaklah kamu ucapkan akan istighfar sebelum dari apa, hendak kamu ucap istighfar waktu sahur. Mek di pukul 2:30, pukul 3, pukul 4, pukul 5 tu sunat apa tu? Sunat istighfar tuwi banyak pada masa. Masa tu tu Allah Taala berkenan sangat suka istighfar pada masa tu. Maka dalam keadaan istighfar apa sudah sunat juga weh kita nak sedekah selalu pun tak ada apa. Kenapa Nabi kita kecat sedekah kamu waktu pagi? Sebab piye tu tak ada piye jenguk kepala nak pergi sedekah weh piye. Ha malaikat sebab sat ni nah kita buat kopi ke? Kita buat kopi siap dah. Bangun pak sudah semaya tahajud gapo sebelum pada nak ikut ni? Cabutlah dua kop prang bo. Masuk juga dalam sedekah dalam keadaan waktu pagi. Nah. Budak budak nak nak terima sedekah kita ni ada syarat ke dak? Ya, jawab tak ada syarat. Tak ada kata syarat kena anak orang sesak dan tak ada syarat kata anak orang ni anak orang kaya. Nah, dan apabila kita nak kerok pada budak bukan rata-rata kena anak orang sesak lah. Anak orang kaya apa sunat? Anak orang kaya apa sunat? Budak ke? Sebab apa budak dia tak kira. Dia ramah semata. Sebab kata duit dia budak dia ramah. Dia gembira. Budak kaya sekalipun boleh dua kok ya segenak dah. Tapi orang kaya dah kita dua kok ya segenak dah. Oh ya temui orang lain ha. Ya, kok budak ni we lah tak apa. Apa tu? Kalau kita nak sedekah pada orang besar, ne? Sedekah pada orang besar, dia kena tengok martabat dia hati. Nak molek kena tengok martabat dia tu. Oh dia rada naya dekat dua kau. Ah. Nabarana bukan martabat dia. Kita kena tengok. Sampai tu kita orang ada kemampuan, tak ada banyak. Kita wik pada budak-budak. Waktu pagi baru gapo gila kita datang dengan anak pun dia diam. Mek ah, dua kau ah. Mek ah dua kau. Mek ah dua kau. 20 kok kena, 10 kok kena. Maka tak ada syarat kata budak tu baik mana gapo. Hatta anak orang kafir, wia apa budak sekalipun dikira kata sedekah sedekah lagi situ. Gana-gana? Ya pada terima ke dak? Baik nama tak nak hebat masalah tu. Oh, ya tak ada akak terima juga tu jual beli dah. Nah, tak ada dah. Pada tu aku sedekah, aku terima sedekah muda dah. Kita ambil kita wih aku sedekah ke mucap. Tak ada sebuah akak jual beli tu dah. Aku sedekah dua kot padamu. Pak ni pun, aku terima sedekah kan dah. Bermana kata ni sedekah ni bukan bab jual beli. Nah, bukan tak suka dengan jual beli. Ada kena terima menerima akad nikah tu dak kali. Nah, pakai sekadar tu, lek kita we sudah padalah. We ingat dengan niat yang baik, dengan hati gembir, dengan harap kepada janji yang harap janji. Apa tu duk ngaji bab janji tu? Sedekah sehat badan, sedekah tamuh umur, sedekah tu sedekah ni. Tahu, diri sedekah tu habis. Kalau tak mari tupai dengan janji dia tu, hei masa saya. Napa dah? Kalau tu Nabi tak oyak janji, ha Nabi kata, "Dan sedekah boleh pahala." Eh, rasa nak uwi pun rasa tak sedap. Sebab apa? Sebab tidak ada janji. Kita orang awam. Makam kita ni makam awam, okey. Makam pasal nak gaji orang panggil. Buat boleh tapi kena tanya gaji dulu. Dia tak suka makam ahli sauf tasawuf. Fak tasawuf, dia tak ada kira, tak ada nak gaji fak tu. Dia nak buat apa? Semata dapat tahu kata benar itu hacker ni. Aku nak buat, dia nak gaji, tak saya gaji, abu dia. Itu makam tasawuf. Ya anak kita pun ada juga. Anak kita dah. Tapi kena pakai wak upah. Lah, mungkin ambil padi sebentar lah. Wala benar tu, cik, ayah tak nak dia ni. Mana wak apa kau? Ah, iya. Walha ya anak kita tu. Tapi dia kait dengan gaji. Kait dengan upah. Pakcik nak wak apa kau, cik? Mau gue kena wak 100. Tak mutuh ke berat. Ingat lah. Dia bukan wak kanan cik, dia wak kanan duit lah. Ya ada sebudak pesa separah selagi gapo semata-mata tunai hajat pak sungguh pak nak gaji tak saya gaji ya ingat tepak dia ayah dia sotak mutu gaji tak wei apa tak apa dia tak ada nak ha ya dua maka kita budak pe kita budak yang pertama tu kalau tak selengah gaji pakai dak
Ha habis tu Nabi pergoyak habu dia. Mustaqah boleh ni. Mustaqah boleh ni. Nak kenyak kita malah berasa nak buat. Apa dah? We ingat kepada kejanjian. Panggil apa? Janjian yang Allah Taala istiadat agak panggil. Ada hubungnya, ada hubungnya, ada kekaitan agak panggil. Nah. Ha, jalan kita dapat tak, weh? Oh. Ya, baik. Ya, yes, Maya. Terlupa, okey? Maya terlupa mari paksa itu. Teringat mari kau tak tahiyah tu. Ha, saat ni terlupa, weh, tahiyah awal ni. Sujud sahwi lah, weh. Nah, itu sahwi. Maka nak pesan semua tu, amal weh sama. Sebut kata sujud sahwi, kalau kita semaya sore, nah, wajib kita kena niat ratik. Masa nak sujud sahwi tu wajib niat. Diri sujud tu sunat, diri niat tu wajib. Nak kak imam. Kalau kita jemaah tak apalah, sebab jemaah nak panggil ittiba'ul imam. Terimam sujud, kita sujud. Tapi ittiba'. Tapi medan maya sore ni kita kena niat. Aku nak sujud sahwi. Tak sujud ah. Ha? Sujud cerak mari pak tu subhanallahi la yanam wa la yashu. Baca dia. Subhanallahi yanam wa la yashu. Subhanallahi yanam wa la yashu. Apa mau kita panggil? Maha suci lah Allah. Tuhan mana? La yanamu. Allah Taala tak jenenggo. Wa la yashu. Allah Taala tak terlupa. Napa ni? Ha, bukan kata ke no terlupa wei no Allah Taala terlupa barang ni tak ada kandak. Dah. Mung tu dah terlupa tu head down. Sudah pada tu naik pada sujud sahwi tu pula dah. Nyo bangun tie pula dah nyo terlupa orang ni. Nah, apa itu bab terlupa ni salah satu sebab. Sebab terlupa mari pada mana? Mari orang suka makan asal kuat-kuat. Jangan nak beringat sikit. Orang makan asal banyak. Pasal makan asal kuat-kuat ni mudah nak tupu. Akal ni mudah tupu dia panggil. Suka makan asal lah. Maka tong nak tak tolak, tong nak lagi, tong nak pau, tong nak waseta. Apa dah? Orang ni ke? Akal yang mudah tupu sikit. Mudah nak penyakit terlupa. Nak beringat sikit. Nah, bapak makan pun anak-anak kita, anak muda, budak-budak sekurang-kurang anak-anak tu kena kurang sikit. Benar masa-masa. Kenapa? Nak tupu ni. Tak nak ceritik mana? Dia mana perak tabak dia tak ada pergi ke mana apa lagi. Nah. So, satu sebab lagi orang mula nyakit lupa nak kel dulu. Apa? Masuk tandas dalam keadaan makan. Tak kira. Duduk makan yang yami. Makan gula, isak, wokok. Ayolah lagi. Ayolah. Masuk yang yami pacah cokok. Asbab daripada mudah terlupa ni. Nak mudah menyakit terlupa mudah. Apa-apa tak terosak malah cari gari-gari. Ada kot cumi ya. Eh, cumi ya, ya makan cumi ya sakit tak sini. Cari cumi tu mana cumi mata takak ni hang. Mumai kan bala bini tetah palo. Ah, di sini. Mudah terlupa. Nah, maka orang ni sudah terujuk sawi semayah. Semayah persiap. Ingat Allah, terlupa pula. Ha, kok mana? Sujud sawi pula. Sunat pula bagi dia sujud sawi pula dia ingat tu. Boleh ingatlah. Saat ni aku sujud sawi dah. Ha, maka sunat apa? Sunat sujud sawi pula. Ada apa? Dia terlupa sujud sawi. Allah Taala tak ambil denda di atas orang terlupa. Dak saya tak denda apa ni. Nah, pada nak? Nah, boleh bagi dia sujud sahwi pula. Tapi dia sengaja bapak lah lah. Mungkin penambah lah ni. Itu ya. Gana-gana? Oh, sujud sahwi. Tak ada kata gapo. Niat dah lah ni. Kau lupa tak ni ke? Lupa tahiyat awal, lupa kunuk ke mana ni. Maka sujud sahwi. Dia diet. Tak kerti nak baca apa. Nah, sunat kita baca subhanallah ya. Kalau tak tak pandai baca subhanallah, baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca tu tak ada apa, bukan kata cuma ke sunat piye supaya kita sujud sejadah. Sujud sejadah sunat gapo weh?
سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين تadi ke apa bukan duk panah belako ke kita hak ni dah raca tak apa hak tak panah subhan rabbiyal a'la wa bihamdi subhan rabbiyal a'la wa bihamdi patak panah juga duk dia ye ya kenapa tak ada sunat hak wajib sah dalam sujud tak kira sujud sawi sujud wajib apa wajib tamakninatun wajib kena ada tamakninah we tamakninah kalau baca tamakninah tak ada tak sah tadi subhanallah Allah alhamdulillah sebab palo doa diri tu tadi nak di apa nak di tamak diri baca tu kita nak baca tu ke itu masa tamakninah. Nah, wis tahu kata pun tamak ni setara ni eh. Mana? Skoda mana punya sujud tamak ni dia? Skoda subhanallahi ala wa bihamdi. Skoda mana we kita sujud? Sujud dadah nak tamak ni dah ya comel. Skoda subha sajada wajhi lillah. Skoda tulah hok comel sekali. Atau pengen ittiba' us-sunnah. Sunnah Nabi ya balah tu cara tu. Ha, gapo oi alasan? Ah, cara upah haji pula dah. Nah, baik. Ya upah haji ni kaedah dia balik ni asal dulu. Asal orang ni ni kalau dia dulu ni dia tak ada ke haji pada hanya cukup syarat dah. Duit pun ada. Dia cukup belaka dah. Tiba-tiba dia tak ada pergi. Apa dah ni? Orang ni wajib bagi dia kena upah haji dia punya mati. Lain pada orang ni, orang ni tak ada kuasa dia sesak di awal lagi dah. So, duit wajib tak? Dia pergi mati dalam keadaan. Tak ada sunat apa, tak ada wajib apa tadi. Tak ada kuasa. Maksudnya orang, mesti manis tato asabi. Dia tak masuk dari sabi. Orang ni cukup tu. Walaupun dia tak ada pergi, tapi duit piti dia cukup. Maka, hubungnya dengan Tok Seh lah. Upah haji mula-mula Tok Seh nak anak-anak. Haa, mula-mula Tok Seh naknya 180. Nampak tak? Ha, kita nak 180. Maka dalam 180 kita ada kuasa lah. Nampak tak? Kita ada kuasa lah. Sebab harta dia cek-cek dengan harta dia boleh wait lah 180. Tiba-tibanya nah, lek tosehnya naik sampai ke 200. Dek-dek-dek botosan nak 200 pak sana itu nak tanya weh lek kita nak balas mana upah boleh kedak muka harga naik kita kuasa di 180 tiba-tiba upah haji naik sampai 200 nak tanya kok mana dak jawab kata cok sekata cok di 100 kenapa skoda gak kuasa eh kita skoda gak di atas kuasa tapi kena tengok khalasah dia kalau supah haji lah haji lekarannya anak 200 apa? Ada 30,000. Hak nak kacau dah muka setelah. Lepas tu buka untuk saya minta ikut sebuah yang nak pihak atas. Tekan nilai Raja Air Saudi ke? Bukan ya tu. Bukan tak usah tu. Tu tak. Tekan ni. Tak ada tak usah. Ya nak sewa 150,000 tu ya. Tapi tak ada juga tekan nilai Saudi. Syarat ya gini pulak mari. Oh ya syarat ya cepat dah. Oh. Ya perasa kalau kita kaya pun ya berlaku. Nampak tak? Juga upah haji kita kuasa 180. Tengoklah kalau lah lek nu lek raja Air Saudi ni bukan lek tosah dak lek raja Saudi tekan ni dia nah tekan ni ha boleh tapi alasan gini nak sampai 200 ni ha maka hok ni gak ko mano pun kena usaha kace kalau mari pada tekan ni lek Saudi kena 200 tapi kalau bukan tekan ni raja cara tok sah dak mai ada wajib pada kau dulu break dulu. Apa tak? Kita kerak, kita kerak istiajal. Kita nanti mana? Nanti hok, nanti hok atau selesai. Nak boleh buat hok 180,000 ni. Baru kita buat. Hok ni kau break dulu. Apa dah nah? Haa, gitulah nah. Nah, sampai tu. Nah, bahji, bak gapa ni. Nah, patutnya kita. Kita buat. Kau kita gagal. Nah, jangan kita pergi buat kau masa kita tak rak. Sebab apa? Kerja haji ni. Bukan kerja pakai mulut baca saja. Kerja gai, ya pakai gai. Apa nak? Ya pakai gai. Tapi gai yang tak suka. Hei, letih kena pikul kayu getah. Letih buat kebun. Nga letih buat haji yang tak sama ni. Ya letih hukum ni. Sebab hukum ibadat. Ya letih hukum ni.
Neh, jalan ke buat kepung tak bukit pasal tak apa. Tapi jalan orang pergi semaya. Allah dah, saya tak erok. Oh tu, dia penat pula. Oh, sebab kau lawan dengan nafsu lagi, lawan dengan syaitan lagi, dia banyak perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna rabbana amanna bima anzalta wa nasalla faqtubna ma'ash shahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka علما نافعا وأرزاقا واسعا وأعمالا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. أستغفر الله.